cara memperbaiki rem cakram yang macet. Jadi maju bisa, mundur seret. Seperti ini pemirsa. Ini kalau maju bisa, tapi kalau mundur seret. Nah, seperti itu. Oke. Jadi cara memperbaikinya seperti apa? Oke, kita bongkar bagian sini ya. Kita siapkan alat dan bahan. Ada kunci bintang buat buka ini. Oke. Kemudian kunci L buat buka bagian sini. Dan buat buka bagian ini, kita pakai kunci pas nomor 12 ya. Ini kita akan lihat dulu kalau yang macet bagian pistonnya, berarti kita akan bongkar keseluruhan. Jadi kita cuci bersih, tapi kalau hanya bagian sininya saja, hanya bagian sini saja yang kita bersihkan ya. Oke, kita buka teman-teman. Untuk bahannya, barangkali nanti dibongkar semua. Saya sudah siapkan ini teman-teman. Ada minyak rem ya, jumbo minyak rem 23 ya. Sama ini tambahan gemuk ya, gemuk nanti buat ngolesi bagian sini supaya lancar ya, ini pelumas. Oke, ini ada rem cakram baru, tapi tidak saya pasang mungkin karena ini masih tebel kayaknya. Oke, langsung kita eksekusi. Bisa kita bantu dengan ini. Satu lagi. Oke, kita lepaskan. Ini. Kita buka. Kita gunakan obeng kecil. Oke, kita lihat. Ya. Oke, ini pemirsa sudah lepas. Jadi caranya tadi dicongkel gini ya. Nah, oke. Ini bagian sini kita buka aja. Kita buka ini. Tadinya harusnya kita buka dulu ya. Lepas. Ini yang satu juga, tapi ini masih ada tutupnya. Ini kita lepas pakai obeng ini. Nah teman-teman, ini saya lanjut tadi karena sudah maghrib, jadi habis sholat maghrib saya lanjut lagi.
ini tadi sudah disemprot ya, dan ini saya pasang lagi dulu jadi biar enak bukanya. Ini sekarang sudah bisa dibuka pemirsa. Nah, sudah disemprot 4WD ya. Nah, ini dia. Nah, oke. Sekarang kita bersihkan. Mungkin saya tidak sampai mengganti mencopot pistonnya ya, karena harus nanti tambah banyak ya, harus mengisi ini yang baru ya. Sedangkan ini bannya bisa ya pasang tadi, ini sudah bisa muter lagi sih sebenarnya ya. Nah, kita lihat. Nah, mundur ya. Nah, ini maju. Nah, cuman memang nggak selancar yang kalau nggak ada cakramnya, tapi ini udah bisa buat ini ya, dimundurkan. Nah, karena ini sudah bisa terlepas, saya mau sekalian bersihkan saja yang bagian sini nih pemirsa. Oke, biar tidak ada kotoran ya, kita lepaskan lagi. Oke, ini kita, ini biar mudah kita pakai ini ya, kunci T. Yang ini juga, yang bawah. Ini harganya 25.000. Asli Tekiro. Nah, kalau yang ini berapa ya? Lupa sih. 45 apa 25 juga nih, enggak tahu, lupa. Oke. Nah, kita buka lagi. Ini ya. Nah, kita copot lagi. Oke, ini teman-teman. Mur bagian dalam pakai kunci L ini. Yang bawah juga. Oke. Ini kita bersihkan teman-teman. Ya. Ini jadi bisa dilepas ya. Oke. Kemudian ini kita copot. Ini jadi susah dilepas karena seret teman-teman. Ini yang bikin macet. Oke teman-teman, ini kita buka. Kalau keras ya, karena sudah malam ya, kita getok-getok sedikit pakai ini biar nggak berisik dilambarin kainnya karena sudah malam. Nah, ini sudah copot ya. Nah, tadi gini ya. Oh ya, tadi begini pemirsa. Oke, lanjutnya ini kita bersihkan teman-teman. Kita cek kotorannya tuh, lihat kotorannya teman-teman. Karetnya kita ambil dulu. Untuk pistonnya ini saya
tidak buka ya, biar ini karena sudah malam jadi tidak sampai membersihkan piston. Cukup ini saja. Kita korek-korek pakai ini. Ya pemirsa, ini sudah bersih. Sekarang tinggal ini ya, kita bersihkan sama ini. Oke teman-teman, ini sayangnya kita lepas. Nah, kita bersihkan juga nanti sama dalamnya ya. Ini kita bisa lihat pistonnya dengan cara ini kita mainkan ya. Nah, ini lihat, kalau gini kita pencet pistonnya kedorong. Nah, ini kita lihat sini ya. Nah, nanti nggak saya copot tapi cukup dibersihkan saja. Ini harusnya sama panjangnya ya, ketika keluar harusnya, karena ini nggak ada pentokannya, jadi keluarnya nggak sama. Karena ada satunya ada yang macet, ini saya ganjel ini. Nah, ini satu biar keluar. Nah, itu lihat. Oke. Ini sudah sama. Saya mau bersihkan sininya ya, tapi tidak dicopot. Oke, kita bersihkan tapi tidak dilepas, karena kalau dilepas olinya akan keluar dan ini saya tidak ganti dengan yang baru, jadi ya cukup dibersihkan sininya saja. Oke, saya mau bersihkan bagian dalamnya dulu, jadi ini kita masukkan lagi. Masukannya nanti pakai ini ya. Nah, kita sodok. Seperti ini. Kita dorong aja. Kita dorong dari ubin aja. Oke, saya mau bersihkan dalamnya sama ini juga ya. Oke, ini sudah bersih tapi nggak bersih banget ya, ini karena sudah malam sih. Sekarang kita pasang lagi ini ya, begini. Nah teman-teman, ini sudah terpasang dan ininya saya mau berikan oli pakai minyak rem juga ya. Ini kita pompa lagi ya. Nah, kita olesi. Oke. Kita masukkan lagi. Cukup. Nah, selanjutnya kita masukkan di sini nanti. Ini kita olesi dulu ya dengan ini gemuk. Nah, ini dia. Kita beri gemuk di sini. Oke, ini kita. Oke, kita pasang.
Sekarang kita pasang ininya. Kita beri oli juga di sini. Pasang ini. Kita pasang dulu, terus ini. Lalu kita pasang satunya. Ini teman-teman. Oke. Lanjutnya ini kita pasang lagi. Jangan lupa nih kita beri oli juga supaya nanti kalau buka gampang. Selesai, coba kita pasang. Kornya kita beri oli juga biar enggak berkarat. Di sini untuk ininya, karena ini sudah dol ya, nanti akan saya berikan yang baru lagi. Tapi ini sudah selesai teman-teman, kita cek ini, kita pasang saja untuk nutup sebentar, besok saya belikan tutupnya yang baru ya. Nah, jadi saya pasang aja, ini sudah dol. Oke, ini yang satu hilang. Oke, sekarang ini kita mainkan dulu. Biar itu nyamain lah. Udah ya. Oke. Nah, udah ngunci. Sekarang kita coba tes bannya. Ini maju, ini mundur. Oke, lancar ya teman-teman. Oke, coba saya rem. Maju. Nah, sekian dulu teman-teman videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Oke, sekarang kita cek mundur, lancar, maju, lancar, mantap. Nah, kita coba remnya. Thank you.
Mantap teman-teman. Bye.